Halo Bray, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang berada di Lubung Pangannya Kabupaten Lembat Utara. Hari ini di desa Tapian, di desa Pelodogom, di tempatnya di Tapian. Jadi di sini nanti saya ingin bekerja sama dengan abang-abang BPS, mitra BPS, untuk melaksanakan ubin. Jadi ini namanya alat ukur. Itu satu blok ini dia bisa mencapai 2,5 meter. Memang dari 2,5 meter. Jadi ikuti aja perjalanan kami. Oke. Lahannya baik. Sangat luas. Kegiatan ubin, cara pengukuran yang baik dan mengambil sampel padi yang akan kita jadikan sampel. Ini lah cara mengarit, namanya mengarit padi untuk sampel ubin ya Pak. Iya. Ini alat ukurnya Bray. Nah, alat ukur ini itulah yang dipetakan Bray. Juruk panjang ke sana. Ya Bray. Nah, inilah nanti akan kita ambil sampelnya. Berapa dia hitungan kemana nih Pak? Hitungannya gimana nih? Hitungan apanya nih? Ini pengaritan ini ya. Yang dalam kota aja yang diarit. Dalam kota aja. Ini proses apa nih Pak? Proses perontokan padi. Perontokan padi. Ini proses dari kegiatan ubin tadi lah ya. Menimbang sampel ini Pak ya. Sampel hasil ubin tadi ya. Kilo 8,25 on. Ya kan? Berat 825 gram itu ya. Iya. Ya kan? 8,2. Itu gabah kan. Ini standarnya berapa kilo dia? Enggak ada. Jadi satu ubinan itu harusnya standarnya sekian kilo. Enggak. Jadi satu petak. Kalau limanya itu kelager kan itu berapa? Satu itu. Tapi dia udah standar lima, Bang. Kilo. Ganjil ini baru bulan. Oh. Orang tuh. Ada nomor HP, Bang? Ini perlu apa? Enggak ada, Bang. Lahan Bapak ini berapa kanti semua? Yang di lokasi ini Bapak ladangnya 5 rantai. Nah, secara keseluruhan memang 5 rantainya ada ladang Bapak atau ada yang tempat lain? Di bawah sana ada. Yang di sini 5 rantai. Kalau yang di bawah 6 rantai Pak ya. 6 rantai. Kalau di sini Pak sawahnya ini dia nggak ada irigasinya berfungsi apa nggak? Tidak berfungsi. Bercair. Tidak ada gunanya. Jangan lupa ya. Tapi jauh. Berarti sawah di sini hanya mengharapkan biar biaya. Tidak ada. Mengharapkan tanah hujan aja lah. Oh, iya. Kalau bibitnya Pak, bibit dari mana kemarin? Yang kita serahkan dalam apa? Bukan yang dari dinas pertanian atau pemerintah. Ada. Kenapa? Memang dijadikan area lain tapi empat. Dari yang 11 rantai di kemarin Pak, berapa kilo lah habis bibitnya? Berapa kali? Ya, 20 kilo. 20 kilo
yang 11 rantai. Yang 5 rantai aja. 5 rantai. 5 rantai 20 kilo. Yang 6 rantai 24 kilo. Kalau untuk kuku pak, kukunya pak, bapak pakai kuku apa dia? Apa? SS. Bukan Korea. Korea nggak ada. Ya tanah apa ini? Belakang. Berarti bapak hanya pakai kuku SS. Berapa kilo kemarin habis dengan kertas rantai? Balik. Kalau ini nggak bisa nggak? Nggak bisa. 50 kilo yang ini. Ya, semua. Semua. Yang ini ada. Wow. 50 kilo lah aja lah. Kemudian kalau untuk serangan hama, tahun ini ada nggak serangan hama? Oh, apa-apa ada hasilnya? Apa? Kosong. Ada dia. Dari ketika ada serangan hama itu dilaporkan, apalah upaya orang bapak untuk mengatasi? Sudah lakukan kontrol. Proses perontokan padi ini kok ini salah satu proses ubin tadi ya. Banyak dapat tuh ilmu apa ilmu hukum apa dibilang orang tuh selagi tidak dibilang atasannya itu jangan kau kerjakan lah juga boy tapi sekali diizinkan dapat untuk ambil dia sudah rela. Itu siapa? Sana? Lapangan, ini tadi lainnya kan? Mencari ini, mana sana? Kording di tak kegiatan ya. Dia hanya membilang alhamdulillah ketemu dengan bapak-bapak mitra BPS yang hari ini ya, langsung saja sudah kami langsung saja nanti izin, kita wawancarai gimana proses mengubin itu ada video begini mereka ya. Ini sedang hukum melaksanakan proses ubin untuk mencari sampel data untuk pertanian ya. Yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Terima kasih sudah menonton video kami, jangan lupa subscribe dan like video kami terus agar kami semangat mencari konten-konten terinspiratif buat kawan-kawan semua pecinta YouTube. Oke Bray, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.